Halo teman-teman, ada sedikit banyak makanan yang harus dihindari oleh hamster. Bisa sakit, kelainan, atau mungkin bahkan meninggal. Stay tuned. Oke, langsung aja ya. Yang pertama ada alpukat. Nah, alpukat ini efeknya itu beracun bagi beberapa hewan dan efeknya kurang dipahami buat hamster. Jadi bagusnya lebih baik dihindari. Selanjutnya pemanis buatan. Nah, ini sama kayak alpukat tadi, beberapa binatang ada yang keracunan dan efeknya kurang dipahami buat hamster. Daging matang. Ini kandungan lemak sama garamnya itu tinggi. Gak bagus buat hamster. Makanan kaleng biasanya tinggi gula dan garam. Semua bawang-bawangan dan daun bawang ada namanya tiosulfat yang bikin efek beracun, dan untuk hamster itu masih kurang dipahami. Buah sitrus, jeruk, lemon, jeruk nipis, dan lain-lain, kandungan asamnya itu bisa bikin sakit perut dan degradasi gigi. Degradasi itu giginya keropos. Olahan junk food sama kayak daging tadi, ini banyak kandungan lemak dan garamnya, sama gula juga terlalu tinggi. Selada, kandungan airnya terlalu banyak, pada airnya nggak bikin bergizi juga, yang ada malah bikin hamsternya diare. Selai atau jelly, nah ini kandungan gulanya sangat tinggi. Buah zaitunnya aman, tapi kandungan airnya itu terlalu asin. Acar, efeknya sama kayak buah sitrus tadi, kandungan asam yang tinggi, bikin sakit perut dan degradasi gigi. Kacang merah mentah mengandung pitohemaglutinin, beracun bagi sebagian besar hewan termasuk manusia itu sendiri. Kentang mentah bisa menyebabkan penyakit dan reaksi beracun. Bumbu-bumbu dapur, nah ini kekhawatirannya bermacam-macam. Biasanya yang terjadi itu iritasi perut. Nah, yang terakhir daun tomat, ini beracun bagi semua hewan. Oke, itu semua makanan-makanan yang haram buat hamster. Sebisa mungkin hindari, dan kalau kalian habis makan nih ya, makan makanan tersebut, itu wajib banget cuci tangan sebelum kalian interaksi dan deket-deket sama hamster kalian. Oke, jangan lupa like, comment, share di bawah ini, yang pastinya juga subscribe sama tekan notifikasinya supaya kalian dapat info dan tips terbaru seputar hamster. Sekian, Rehams pamit.